Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini saya aktivitas di kebun sini dulu. Ini mau ngurus kebun kopi yang sudah lama nggak saya tengok. Ini ada kerjaan nunas. Nunas itu membuang tunas kopi ini. Yang tidak bermanfaat ini kita buang. Nah, gitu. Itu contohnya. Ini kan tidak bermanfaat, jadi kita buang. Yang ini nggak usah dibuang, besok kalau ini sudah kopinya sudah kita ambil, ada gantinya ini untuk tahun nanti gitu. Ini banyak yang harus ditunas. Nah, ikuti ya, kita mau namanya nunas kopi. Selain itu ada yang tunas begini. Ini mengganggu. Kita buang. Nah, gitu. Yang bagus pakai cutter atau pakai gunting, tapi saya lupa tadi nggak bawa gunting. Pakai golok aja nanti. Ini ada kopi yang sudah merah-merah, ini nggak kita ambil, nggak ada temannya. Dan nanti kalau sudah yang lainnya sudah ini kan, yang lainnya masih hijau. Jadi kalau ini sudah ada yang merah-merah, nanti kita ambil karena ini belum waktunya musim. Ini buah penyelang, ini mungkin dia duluan waktu berbunganya, berbunga duluan, jadi ini merah sendiri, yang lainnya masih hijau. Nah, ini kan masih hijau, jadi diambil pun itu isinya cuman sebelah-sebelah. Jadi kita biarkan aja dulu, nggak akan rontok. Nunggu agak banyak dikit baru kita ambil. Biasanya bulan 2, bulan 3 ini memang kita ngambil buah penyelang. Gitu. Itu kuti saya mau nunas dulu. Nah, nih. Bukan tunasnya banyak. Ini ngerusak ini. Nah, ini kita buang, ini kita buang, ini kita biarkan satu. Gitu. Ini aktivitas saya di sekitar rumah kebun karena mau hujan besar, jadi nanti kalau hujan kita gampang tinggal masuk ke rumah kebun. Nah, banyak nyamuk, kita bikin perapian dulu.
singkong nggak ditanam, cuman jatuh gitu aja batangnya, ada buahnya. Apalagi yang ditanam ini, ini segede petis, tapi malas kita ngambilnya, udah nggak enak soalnya. Ini yang nggak ditanam aja segini buahnya, coba tuh, nggak ditanam ini. Oke. Begitu buahnya, luar biasa ini Indonesia. Sambil bakar singkong, tadi nemu singkong yang masih agak enak, barangkali masih enak. Udah mulai hujan besar. Bakar singkong mudah-mudahan masih agak enak. Ini udah terlalu tua, udah usianya udah 2 tahun gak kita ambil-ambil, jadi percuma itu diambil juga gak enak. Udah dalamnya udah hampos. Ini kita jajal aja ini enak apa enggak ini dibakar. Kita bakar aja nih, enak apa enggak sih. Soalnya ini gak ditanam. Jajal aja ini enak. Enak dimakan enggak ya, buang. Alhamdulillah singkongnya sudah matang. Ambil air dulu buat bikin, cari air di sana deh. Ada air. Nah, kedengeran. Cari air. Untung masih jernih. Rebus air dulu. Ada keong cantik hampir terbakar. Kasihan. Alhamdulillah sudah mendidih. Kita bikin teh dulu. Ini kebetulan cuaca hujan. Kita berhenti dulu kerjanya, hujan. Terima kasih sudah hadir nonton video saya hari ini dan mengikuti aktivitas saya hari ini. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.